Selamat datang di Simply Innovation, dan beberapa waktu lalu kita sudah membuat jam Duino tanpa RTC. Kali ini masih dengan LCD keypad shield dan juga Arduino Uno. Kita akan menampilkan, mencoba bersama membuat stopwatch yang biasa aja. Kita coba berikan langsung ya daya power supply-nya 5 volt. Nyala. Stopwatch biasa aja. Ala Simply Innovation tentunya. Kode yang digunakan juga sangat sederhana, hanya menggunakan fungsi milis ya, start milis. Jadi kita berusaha untuk menyimpan waktu yang sudah berlalu, elapsed time-nya berapa, berapa detik. Dari situ kita bisa tahu berapa menit, berapa jam, dan bahkan mungkin berapa hari. Nah, tekan select untuk mulai dan stop. Seperti yang Anda sudah ketahui, di bawah sudah ada 6 buah button ya di LCD keypad shield. Kita tekan select untuk memulai dan juga untuk menyetop stopwatch. Kita select, ya, dia akan memulai. Stopwatch aktif. 0 jam, 0 menit, detik, dan juga ada milidetik. Kita coba stop. Waktu tercatat 0 jam, 0 menit, 9 detik, 909 milidetik. Kita coba lagi untuk mulai, select. Stopwatch aktif. Dia akan terus berjalan, terus menghitung elapsed time-nya ya, berapa waktu yang sudah terlewat. Kita coba stop. Waktu tercatat 0 jam, 0 menit, 14 detik, 271 milidetik. Nah, ini dia stopwatch biasa aja ala Simply Innovation, dibuat dengan Arduino Uno dan juga LCD keypad shield. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi simplyinnovation.blogspot.com. And see you next time. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.